Di dunia ini ada sejumlah tempat yang dijadikan peristirahatan terakhir barang-barang tak terpakai, seperti kapal dan mobil. Namun, pernahkah Anda berpikir di mana letak kuburan roket dan sampah antariksa? Mayoritas sampah antariksa mendarat di suatu tempat di lautan. Biasanya, perancang misi akan menargetkan wilayah tertentu seperti area tak berpenghuni Samudra Pasifik Selatan dekat Point Nemo. Point Nemo merupakan pulau kecil di Samudra Pasifik. Pulau ini tempat dibuangnya satelit-satelit yang telah mati. Menurut Geografi Realm, terhitung dari 161 objek yang terkubur di Point Nemo. Tempat terdekat dari Point Nemo adalah Pulau Duchie atau bagian dari kepulauan Pitcairn sekitar 2688 km di utara. Motu Nui, bagian dari kepulauan Paskah di timur laut, dan Pulau Maher di lepas pantai Mereyebir Land Antartika di selatan. Seorang insinyur asal Kroasia Kanada, Havoj Lokatela, merupakan penemu Point Nemo. Ternyata ia tidak datang langsung ke lokasi, namun menggunakan program komputer geospasial untuk menemukan kuburan satelit ini. Dikutip dari halaman Archive the Ocean Race, Point Nemo baru berusia 30 tahun, sesuai dengan umurnya saat ditemukan oleh Lokatela. Lokasinya yang jauh dari manapun membuat Point Nemo tidak memiliki kehidupan. Ombak yang rendah juga membuat perairan Point Nemo rendah nutrisi. Meski berjauhan dengan pemukiman manusia, Point Nemo sangat dekat dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Stasiun juga kantor astronot dari berbagai negara ini mengorbit rata-rata 400 km atau 248 mil di atas permukaan bumi. Dikutip dari BBC,